Oke, Pak Mul, kita next menuju ke tempat yang jenengan ceritakan. Katanya di sana ada bekas perkampungan kuno Kerajaan Majapahit dan ada apa makam ya, Pak ya? Iya, ada makam. Ada makam. Kita bisa langsung nggak ke sana, Pak? Yang enaknya gini, Mas ya. Mana? Kita ngobrol-ngobrol di sana aja langsung ke lokasi. Iya, iya. Biar jelas, Mas. Biar nggak cerita aja, Mas. Siap. Gitu. Jadi Pak Mul duluan, kita ikut Pak Mul dari belakang. Yuk, monggo, Pak. Gak apa-apa kan, Pak Mul ya? Gak apa-apa. Iya. Biar penonton tidak penasaran. Yang katanya Pak Mul itu ada cerita yang sangat unik di tempat itu, gitu ya? Iya, iya, Mas. Suasananya sangat sadu nih, Pak Mul. Iya, habis. Pak Mul bawa apa itu? Bawa dupa, Mas. Oh, dupa. Iya, kenapa kok harus bawa dupa, Pak Mul? Nah, jadi kalau di sana orang-orang gitu kan, makhluk gitu kan, makanannya ini, Mas. Oh, jadi gitu. Cara untuk mendatangkan atau mendatangkan, berinteraksi dengan makhluk gaib itu harus? Harus pakai ini, Mas. Oh, pakai sarana dupa gitu ya? Iya. Nah, jadi ini udah rame loh, Mas, di sini, Mas. Oh, sudah rame? Iya, udah rame. Pak Mul bisa melihat kalau di sini ada astral gitu ya, makhluk jadi, astral. Jadi di sini tuh, nah itu Mas, ada itu kan, kalau Mas lihat kan ada pohon itu ya, yang roboh itu. Nampak apa itu, Pak? Nah, itu tempat pertokoan itu, Mas. Oh, ada pertokoan. Atau apa, kalau di sini warung kopi kalau Mas. Apakah seperti pasar setan gitu, Pak? Nah, seperti itu. Oh, biasa. Jadi kalau pasar setan kan cuma satu, Dok. Iya, ini iya. Semuanya, Mas, kayak apa ada karaoke, ada ya seperti di metropolitan ya, gitu. Insyaallah. Ya. Kita lanjut ya, Bang. Iya, iya, Mas. Saya kok merinding walaupun siang hari ini ya. Oh, ini Pak Mul yang nyangkul ini ya. Oh iya, ini, Mas. Oh. Masih ini cabe, Mas. Nanam cabe, Pak Mul. Iya, nanam cabe. Tapi murah, Pak Mul, cabe sekarang. Iya. Ya cukup sendiri, Mas. Oh, gitu. Masih jauh, Pak? Udah kelihatan. Oh, udah kelihatan, Mas. Itu. Iya, oh, udah kelihatan, oke, itu. Oke, oke, oke. Iya, iya. Jadi di sana teman-teman ada satu buah makam ya, Pak ya. Satu buah makam kuno. Yang menurut Pak Mul di situ adalah pusat dari. Jadi beda loh, Mas, ini makamnya, Mas ya. Beda gimana, Pak? Gimana? Kalau orang-orang itu kan makamnya apa? Mujur. Mujur gini, Mas ya. Ini beda. Oh, kebalikannya, Mas. Kalau makam pada umumnya itu selatan ke utara. Iya, selatan ke kalau utara. Ini kalau ini barat ke timur. Iya. Iya, ya. Jadi jangan kaget kok gini. Iya, gitu. Kok aneh. Ayo kita ke sana, Pak. Iya. Apakah ini mungkin kubur suku Kalang gitu ya, Pak Mul? Hati-hati licin, Mas ya. Oh iya, iya. Licin masalahnya. Karena makam suku Kalang itu ujurnya ke barat dan ke timur. Ini patokannya cuma satu, Pak. Iya, cuma satu. Oh, yang sana itu yang besar itu ya. Iya, itu yang besar itu kepalanya, Mas. Iya, iya. Saya bersihkan dulu. Siap, ya. Siap, Pak Mul. Nah, okay. Soalnya udah lama ini nggak keplaur ini. Oh, gitu ya, Pak Mul ya. Oh, ya. Oh, itu masih ada bunga-bunga itu, Pak? Iya, masih. Kadang-kadang saya ini, Mas, yang. Oh, jenengan yang rawat emang ya? Iya. Soalnya yang menetap di sini saya, Mas. Iya, iya, ya, sangat berdekatan dengan rumahnya Pak Mul ya. Iya, iya. Pak Mul sendiri nggak tahu ya makam siapa ini ya? Ya itu nggak tahu saya, Mas. Tahu ya. Tapi setiap kadang-kadang malam itu ada suara, Mas. Suara apa itu, Pak Mul? Ya itu tadi yang saya cerita, yang memanggil saya itu, Mas. Kesini gitu, Mas. Oh, dicari sini? Iya. Yang akhirnya saya dirakati di sini ya, saya bersemedi di sini. Akhirnya ketemu di sini nih, Mas. Yang katanya Wewe Gombel itu ya? Wewe Gombel itu. Oh. Tapi saya kaget, Wewe Gombel kok ada makamnya gitu. Ya bisa jadi, Pak. Semua makhluk kalau dulu pernah hidup di dunia pasti mati ada kuburannya. Kalau matinya apa ya ketahuan orang gitu ya. Mungkin leluhur yang Bapak Talas ini dulu mungkin ya, Pak Mul ya. Iya, iya. Ini Pak Mul mau apa? Biar saya membakar dupa ya, Mas ya. Iya, iya, iya. Biar ya, makanannya ini, Mas. Nggih. Jadi begini ceritanya itu, orang desa sini itu kalau anaknya rewel, kalau malam nangis, nggak diem-diem,
dia memanggil saya, terus saya datangi ke sana gitu, Mas. Oh, orang kampung, orang terdekat kampung sebelah, yang rumahnya adiknya, iya, Pak Mulyono, iya, itu. Adiknya, adik saya itu. Mm-hmm. Sering itu adik saya itu anaknya. Terus orang-orang situ juga kalau ada gangguan gaib itu, nah, larinya ke jenengan, iya, tolongnya. Oh, Pak Mulyono ini sakti ya ternyata ya, teman-teman ya. Ya, sering tirakat itu ya, Pak Mulyono. Hari ya, saya sering apa? Enggak tidur gitu, Mas ya. Terus makan saya, makan nasi itu cuma satu bulan sekali, Mas. Ya, tadi sempat kita lirik juga, ngapunten, iya, di rumahnya Pak Mul sana enggak ada bekas masak-masak atau apa gitu yang... Cuma bakar-bakaran. Iya, bekas bakar-bakaran, kulit singkong banyak itu. Jadi kalau orang Jawa mengatakan itu poso ngrowot, Pak, Pak Mul. Oh, poso ngrowot, iya. Poso ngrowot, iya. Tidak makan nasi, makan umbi-umbian. Jadi ini Pak Mul akan mencoba berinteraksi atau bermeditasi di sebuah makam yang ini saya duga ya, saya kira ini adalah makam suku Kalang. Karena mujurnya tidak ke selatan utara, tapi ke barat, ke timur ya. Pak Mul beli dupanya di mana ini, Pak Mul? Di kota, Mas, nitip. Oh, nitip. Iya. Nitip orang yang ke, iya, pasar gitu ya? Iya, kadang-kadang adik saya kan berjualan di pasar, Mas. Adanya Amul jualan di pasar. Iya. Oh gitu. Kambingnya sudah dikasih makan, Pak Mul? Sudah, Mas. Pagi tadi, Mas. Banyak kambingnya Pak Mul Yono ini ternyata, teman-teman. Begini, Mas. Iya, Pak Mul. Seperti apa? Boleh kita bercerita sebentar ya? Iya, malah senang, Pak Mul. Pak Mul bisa sharing sama kita, menceritakan apa yang ada di sini, pengalaman Pak Mul di sini atau apa, monggo. Jadi pengalaman saya dalam masa muda dulu, Mas. Ya. Iya. Memang saya dulu pernah berguru di Banten, Mas. Oh, jadi Pak Mul pernah menjalani ilmu atau berguru di Banten sana? Iya, Mas. Masalahnya kita kan orang pelaku, Mas. Oh. Itu. Jadi bukannya sombong, ini saya cerita, Mas. Nggih. Yeah. Kalau peluru terus apa alat-alat yang tajam itu, Mas. Senjata tajam. Enggak mempan, Mas, dulu. Kalau dulu itu, Mas. Gitu. Oh, jadi Pak Mul ini punya ilmu kebal gitu ya, dulu ya? Ya, begitulah. Sekarang? Sekarang, Mas, sudah tua, Mas. Ya. Luntur sendiri sekarang. Luntur sendiri? Ya. Apakah ilmu itu harus sering diruat atau gimana? Ya, gitu, memang harus. Kalau kepingin enggak luntur gitu, Mas. Ya. Jadi ada apa? Ritual. Ya. Jadi ada meja ritual. Diperbarui lah kalau versi handphone harus diperbarui gitu ya, diupdate gitu ya. Diungkal ini loh, Mas. Diungkal ya, biasa. Diungkal biasa itu, Mas. Sekarang Pak Mul sudah dibuang. Udah saya buang. Jadi kita udah biar hidup begini aja, nggak neko-neko gitu, Mas. Tapi kalau tadi jenengan cerita setiap warga lokal sini ada kesusahan, misalnya apa kena gangguan hal gaib itu larinya ke Pak Mul. Berarti selain ilmu kebal, Pak Mul juga memiliki ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya, semua-semua gitu. Nah, itu maksud saya kan kita bisa menolong orang biar enggak ngasih uang apa, biarpun enggak uang kan. Jadi kita bisa menolong gitu loh, Mas. Oh, gitu. Jadi ilmu yang lebih bermanfaat untuk orang lain, ya. Ilmu tulung gitu ya, Pak. Iya. Biar dosa-dosa saya yang dulu-dulu itu biar berkurang gitu, Mas. Oh, gitu. Dengan cara seperti itu. Nah, ya. Saya punya cara seperti ini. Pak Mul agamanya apa? Islam. Islam, Mas. Alhamdulillah Islam ya, Pak Mul ya. Biarpun jarang-jarang sholat, Mas. Oh, jarang-jarang sholat. Tapi tetap Islam, Mas. Tetap Islam ya, Pak Mul ya. Iya, terkait dengan cerita awal yang saya sampaikan tadi bahwa di sini merupakan sebuah perkampungan kuno dan kerajaan gaib. Iya. Selain dari makhluk yang katanya dengan tuh gombel itu, apa makhluk apa lagi, Pak Mul, yang sering bertemu atau menemui Pak Mulyono nih di tempat ini? Jadi ada yang wanita cantik tuh, Mas, ya. Nggak tahu itu kok muncul-munculnya gitu, Mas. Apa
saya dibayang-bayangi masa lalu saya itu, Mas. Waktu saya ada di Jakarta itu, Mas. Wanita cantik. Ya, wanita cantik. Banyak sekali ini, Mas. Di jadi sini. kayak di komplek gitu loh, Mas. Jadi ya, seperti di Kali Jodoh. Oh, seperti di Kali Jodoh. Iya. Makanya saya betah di sini, Mas. Oh, gitu. Tapi ya, orang-orang kalau lihat saya sendirian. Tapi sebenarnya Pak Mul ini banyak temennya. Banyak ya? Temennya, Mas. Wanita-wanita cantik. Iya. Di sini. Jadi seperti waktu dulu saya ada di Kali Jodoh itu, Mas. Tapi itu nyata ya, Pak Mul? Nyata itu, Mas. Kalau Mas Nyai memang mau tahu ya, malam di sini, Mas. Kalau ingin tahu. Iya, kalau ingin tahu. Membuktikan. Nanti saya buka auranya, Mas. Ya. Oh, jadi ketika mata batin kita jangan buka, iya, kita bisa melihat. Bisa melihat, Mas. Oh, gitu ya. Terus harinya malam Jumat lagi, Mas. Oh, harus malam Jumat lagi ke sini. Malam Jumat manis lah. Ini jadi penasaran ya kita untuk mencoba ya. Kalau malam hari, malam apa, Pak? Jumat lagi ya. Malam Jumat manis ya. Kita ke sini pasti bisa melihat itu, iya, Pak. Bisa, Mas. Tapi ada efek resikonya nggak kira-kira kalau nggak ada itu? Resikonya, cuma resikonya gini, Mas. Gimana? Masnya nggak mau pulang nanti. Oh, betah gitu betah ya? Betah di sini. Siang malam kelihatan, Mas. Kalau udah saya Pak, buka mata batinnya itu. Pak Mulyono, kerasan di tempat ini ya. Ternyata di sini meriah gitu loh. Seperti meriah, perkotaan gitu ya, Pak Mulya. Udah kayak di Kali Jodoh itu, Mas. Udah di Kali kan, Jodoh. Udah tahu kan Kali Jodoh, Mas? Dengar sih, Pak. Tapi nggak tahu, dengar. Pernah baca beritanya. Jadi kayak di surga dunia, Mas, di sini, Mas. Masya Allah. Kalau untuk saya, kalau orang lihat nggak ada apa-apanya, Mas. Dikira saya sendirian. Ya memang kelihatan hanya ladang gitu ya, Pak Mul. Iya. Tapi di sebelah sini tuh saya lihat, coba kita ke sini, Pak Mul. Saya penasaran dengan tempat yang ada di sini. Ini kan rata ini. Ya. Iya. Ini tempat perkampungan, Mas, dulu, Mas. Nah, ini yang kemarin sempat jadi unek-unek saya dan kawan-kawan. Mm-hmm. Ini di sebuah ladang tapi seperti rumah gitu loh. Iya. Ini aslinya rumah orang yang paling kaya, Mas. Oh, di sini. Mas. Oh ya, di sini, teman-teman. Ini kan pondasi ya? Iya, pondasi ini, Mas. Ini kan pondasi ya? Loh, sampai ke sana. Berarti ini dulu bekas rumah orang kaya gitu. Iya, ini rumahnya orang paling kaya. Makanya di atas, Mas, ini, Mas. Di atas, nah. Di era kerajaan gitu ya? Iya, di era kerajaan. Masya Allah. Nah, itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung itu Anjas Moro. Iya, pegunungan Anjas Moro dan di sana itu sudah sungai. Iya. Yang apakah juga sampai sekarang ini masih ada yang menghuni gitu, Pak? Masih ada, Mas. Gaibnya ya. Ada, Mas. Ini gaibnya masih ada. Masih utuh sekali, Mas. Jadi mereka-mereka yang ada di tempat ini tuh sama Pak Mulu seperti ya, apa seperti ya? Anu, temannya sendiri teman, gitu ya. Teman akrab itu, Mas. Ya, sangat tapi wujudnya kadang-kadang kalau orang lain yang bisa melihat mata batinnya ada yang berupa ular, ada yang genderuwo gitu, Mas. Oh gitu ya, iya. Beda-beda tombel, gitu. Insya Allah ini jadi penasaran. Jadi kita dipersilakan oleh Pak Mulyono suatu saat kita disuruh ke sini di malam Jumat Legi ya. Iya. Kalau siang nggak bisa, Mas. Kalau siang nggak bisa, ya. Bisa ya, mudah-mudahan kita bisa ke sini lagi. Ini namanya seduluran, Pak Mul, ya. Iya, Mas. Ya, Pak Mul, terima kasih ya. Kita mohon diri dulu. Pak Mul lanjut lagi aktivitasnya. Kok keburu-buru aja, Mas? Nggak apa-apa, ini juga tadi ada janji, Pak Mul. Oh, kita gitu, mau ke tempat yang lainnya. Tapi kita janji kok, suatu saat kita pasti akan ke sini lagi. Silakan, Mas. Semoga Pak Mulyono sehat dan sukses selalu, Pak Mul. Oke, terima kasih.